Nah, kita sekarang menuju Candi Gentong. Nah, ini papan nama Candi Gentong. Kemudian itu jalan menuju Candi Brahu. Jadi tidak jauh dari sini ada Candi Brahu. Tapi kita ke Candi Gentong dulu. Ini pintu masuknya Candi Gentong. Ini masih pagi, jadi petugasnya masih bersih-bersih di lapangan. Biasanya di situ dibuka, kemudian ada buku tamu ya. Kalau mau nyelipkan untuk kebersihan silakan. Nah, ini Candi Gentong. Candi Gentong 1 dan 2 di sini ada ya. Pada 1889 masih terlihat bentuknya, sekarang sudah tidak. Ya, itu menurut Verwijk. Ya. Nah, 1907 candi ini cuma gundukan tanah. Nah, ini dulu seperti ini. Ya. Kita lihat masuk. Jadi memang ini sudah runtuh candinya. Tapi bekas-bekasnya masih ada. Ini dilarang naik, memang ini harus dilestarikan. Nah, ini Candi Gentong, naiknya ke sini aja, dari sini aja kita naik. Candi Gentong ya, memang situ bangunannya sudah ambruk. Nah, kelihatan sekali tuh ada ruangan-ruangannya. Saya nggak boleh ke sana, tapi dari sini kita cukup puas melihat ya. Di situ ada pintu masuk kan ya, kelihatan tuh. Kemudian bentuknya kotak yang presisi. Kemudian nanti kita ke sana. Yang satunya lagi. Candi Gentong yang satunya lagi. Ini Candi Gentong 1, Candi Gentong 2. Nah, bisa Anda lihat bagaimana ya. Di sini juga masih banyak ya, di depannya ini loh, Pating Solengkrah. Dan yang ini ada andesitnya, campuran juga kan. Ini bangunan baru, sudah modern, proyek lah. Oke. Wow, ini kelihatan sekali ini teras luarnya ya. Begitu mengagumkan. Ini bata-bata Majapahit banget lah. Yang sering ditemukan di permukaan, yang utama ya peradaban yang termuda itu Majapahit. Karena sebelumnya ada Kahuripan, ada Singosari, ada Mataram kuno, Pusindo. Ini tadi bagian belakangnya, kita nggak boleh ke sana. Nggak boleh naik. Kita lihat sini aja. Oke. Kemudian kita menuju sana, menuju Candi Gentong 2 ya. Ini Candi Gentong 1. Oh. Nah, ini kelihatan sekali hiasan-hiasan. Sekarang kita menuju Candi Gentong 2. Nah, ini sudah ada taman. Seharusnya setiap situs dibikin seperti ini ya. Jadi dibebaskan tanahnya sekian hektar gitu. Jadi leluasa orang bisa untuk istirahat, rekreasi banget gitu. Banyak situs yang saya temui itu sesak. Ya, pagarnya cuma 1 meter, nah itu ada ram kawat gitu. Nah, ini kan leluasa nih. Ini Candi Gentong 2. Luar biasa. Ya. Ini peninggalan-peninggalan Majapahit yang tetap lestari. Kita keliling ya. Oke. Lihat sini, wow. Nah, ini kan jejak-jejaknya masa lalu kita yang luar biasa. Ya, ini
Candi Gentong. Di sini banyak undur-undur. Hehe. Itu. Kemudian setelah ini kita menuju Candi Brahu ya. Sini dulu laporan Eming Channel atau Echan dari Candi Gentong. Salam Rahayu. NKRI tetap jaya.